Kabar terbaru mengenai Reza Hazuen terdakwa kasus penistaan agama di Hotel Novita, Kota Jambi. Penasihat hukumnya mengajukan bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini disampaikan pengacara dalam persidangan kemarin. Timbulnya perencana ini berkaitan dengan adanya rasa kekhawatiran. Sebab Reza Hazuen beberapa hari lalu sempat didatangi orang yang mengaku polisi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 A Jambi. Reza mengatakan orang tersebut menanyakan kepada dirinya apakah ada rencana balas dendam setelah vonis hakim nantinya keluar. Ada hal-hal yang bisa dimintakan melalui beliau juga bertanya tentang Aroni, keluarga saya, paman saya yang bekerja di guru dari guru seberang, guru Asad. Dia bertanya soal itu juga. Tapi ada kekhawatiran aja ya, atas keselamatan. Atas usulan permintaan adanya bantuan LPSK ini, Majelis Hakim tampak mengabaikan karena dinilai belum diperlukan. Muhammad Aprizal, Jambi TV.